Siang ini kita melakukan razia atau memantau pemakaian masker di lingkungan PT Badak, baik yang datang berangkat bekerja atau yang masuk ke lingkungan PT Badak. Ini sesuai dengan arahan pemerintah yang mewajibkan setiap masyarakat harus memakai masker dalam kegiatan sehari-hari. Ini semua dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona di lingkungan PT Badak. Hampir semua yang kita temui memang sudah memakai masker, tapi maskernya itu sepertinya tidak memadai. Jadi di samping kita instruksikan untuk memakai masker dan kita memberikan masker kepada masyarakat di sekeliling kita dan pekerja, ya.